Saya Miza Yusni Muhammad dalam berita Nasional 1 tengah hari. Menggalas tanggungjawab besar bagi menunaikan ibadah rukun Islam kelima, kumpulan pertama jemaah haji telah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur sekitar pukul 8.30 pagi tadi. Ketua Rombongan Haji Malaysia tahun ini, Datuk Seri Said Saleh Abdul Rahman berkata, segala persiapan di Madinah dan Mekah sudah diuruskan lebih awal oleh petugas tabung haji dengan kekuatan seramai 350 orang bagi menyambut kumpulan pertama ini. Mereka telah pun persiapkan semua, sama ada di Mekah atau di Madinah, semua perkhidmatan-perkhidmatan telah pun bersiap sedia. Begitu juga di sini, di tanam air, kesemua 8 stesen berlepas. Kita akan ada 8 stesen berlepas untuk para jemaah haji dan kesemua 8 stesen berlepas itu juga telah pun bersiap sedia. Tinjauan RTM mendapati rata-rata jemaah haji gembira dan terharu memandangkan ini pengalaman pertama mereka menjejakkan kaki ke tanah suci. Okay, alhamdulillah lah. Teruja tu memang teruja. Tapi hakikatnya sedih juga nak tinggal keluarga. Alah, cari anak. Saya boleh memang bersyukur sangat-sangat sebab dah lama tak tunggu peluang untuk pergi haji. Dan memang berharap pergi dengan suami. Tapi suami buah pinggang kritikal, tak dibenarkan pergi. Jadi nasib baik tahun ni abang dapat pergi bersama. Sementara itu, pengarah berita ehwal semasa RTM, Cik Rohana Cik Omar yang turut mengucapkan selamat jalan juga berkongsi kelainan yang bakal ditonjolkan pada program Tongga RTM semasa musim haji ini, Salam Baitullah. Kita harap program ini akan mendapat rating dan yang tinggi sebab selain daripada ditonton oleh rakyat Malaysia, program kita juga mendapat tontonan dari negara-negara jiran seperti Singapura, Selatan Thai, Brunei, Indonesia dan sebahagian daripada di Australia juga menonton program kita melalui platform media sosial dan juga dalam taliannya. Bagi Muhammad Syamsul Ishaq yang kali pertama mengendalikan program Salam Baitullah, selain teruja kerana terpilih menjadi hos bergandingan dengan Syahril Sarapudin, pelbagai peringkat perbincangan telah diadakan bagi pengisian bermanfaat untuk penonton. Baik, dari segi program pula kita memang ada selain daripada segmen-segmen biasa yang kita dah buat daripada tahun lepas dan kita improvisekan untuk tahun ini, kita akan lebih menambahkan lagi kekuatan kita dari segi konten dengan melalui laman maya. Hari 5 Julai kita akan bawakan liputan menyeluruh baik di berita Selamat Pagi Malaysia, berita TV, berita radio dan juga yang kami janjikan adalah secara interaktif di Salam Baitullah punya Facebook. Jadi insyaAllah doakan kami supaya kami juga dapat bawakan setiap perkembangan secara santai dan berinformatif kepada semua para penonton. Salam Baitullah akan mula ditayangkan pada 29 Julai hingga 12 Ogos depan.